بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi Surau Masjid An-Nur Kampung Puk, Risan Ahli Jawatan Kuasa, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, para hadirin hadirat yang Allah muliakan sekalian, moga asbab atas kehadiran para jemaah sekalian pada malam ini, Allah memberi kita satu hidayah, Allah memberi kita satu ganjaran, Allah memberi kita sebanyaknya kasih sayang, Allah beri kita sebanyak-banyaknya manfaat. Allah beri kita sebanyak-banyaknya ruang dalam kita membuat amal kebaikan dalam pada malam yang penuh barakah ini. Moga-moga Allah terus melindungi kita daripada segala apa wabak dan bencana, wabak dan penyakit. Seterusnya, moga-moga Allah kumpulkan kita semua atas asbab kita berkumpul pada malam yang penuh barakah ini, atas asbab namanya ilmu. Allah kumpulkan kita semua dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pertama sekali alhamdulillah, ثم الحمد لله ثم الحمد لله setinggi-tinggi, selayak-layaknya, sebanyak-banyaknya tanda kesyukuran, penghargaan, tanda terima kasih kita kepada Allah Azza wa Jalla yang tidak pernah kita mampu untuk membalas sebanyak apa yang Allah berikan kepada kita. Sebanyak-banyak tanda terima kasih kita sentiasa panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala atas sebab kalau tak diizinkan Allah untuk kita menghirup udara pada malam ini, pada hari ini, atas asbab kalau bukan dengan kerana izin Allah, kita tidak akan mampu untuk menggerakkan kaki dan badan kita untuk hadir ke masjid pada malam ini dalam sama-sama mengimarahkan dalam satu peristiwa ataupun bersempena hajat daripada urus setia masjid yang menghubungi saya untuk kita sama-sama meneladani ataupun kita akan sama-sama membincangkan untuk satu topik yang setiap tahun kita dengar sebenarnya. Setiap tahun. Kalau ada yang umur 60 tahun, dah 60 tahun lebih dengar setiap tahun. Tolak dua. Kenapa tolak dua? PKP. Okey. Tolak dua, PKP. Kalau yang umur 40 tahun, dah dengar 40 kali. Banyak macam-macam. Bila namanya Isra' wal Mi'raj ini, kita ambil namanya barakah masa. Sebagai muqaddimah, sebelum kita nak terus masuk ke dalam pintu namanya Isra' wal Mi'raj ini, bukan maksudnya kita yang tembus ke langit, bukan. Sebelum kita nak masuk, setiap tahun kita biasa dengar namanya bila 27 Rejab, bila malam apa masuknya bulan Syaban yang famous, yang glamournya mesti ada namanya malam Isra' wal Mi'raj. Mesti ada namanya perkongsian ilmu, mesti ada namanya ceramah. Sebelum kita nak masuk kepada rumah yang kita nak sama-sama membincangkan ataupun kita menghuraikan, apa yang setiap tahun kita dengar sebenarnya pasal Isra' wal Mi'raj ini, kunci hadapannya dahulu sebelum nak masuk kepada apa yang kita sama-sama nak berkongsi pada malam yang penuh barakah ini, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, satu perkara yang setiap kali kalau saya pergi ke mana-mana, saya suka ingatkan kepada diri saya sendiri juga kepada para jemaah sekalian, dalam kehidupan kita setiap hidup ini ada namanya barakah. Barakah ini pula terbahagi kepada macam-macam bentuk. Kalau kita perasan, sepanjang kehidupan kita ada yang kita rasanya barakah umur. Kita dapat rasa. Kita ada rasa barakah makanan. Makannya sedikit, tapi kenyangnya subhanallah. Ada namanya barakah tempat. Yang paling khusus kita khususkan kepada Masjid An-Nur Kampung Puk ini. Mudah-mudahan ini merupakan tempat paling barakah. Kita doakan sama-sama. Ada namanya barakah silaturahim. Kita rasa seronok kalau jumpa saudara mara, anak saudara dan sebagainya, adik beradik. Kita rasa barakah dalam silaturahim. Dalam banyak-banyak perkara, pada malam ini sebenarnya kita sedang menyelusuri satu barakah. Namanya barakah masa. Berapa ramai di antara kita
kita ambil sedikit muhasabah sebagai kunci pendahuluan sebelum kita nak masuk terhadap apa yang sama-sama kita nak dengar ni. Biasa dah dengar dah setiap tahun. Isra' Mi'raj, Isra' Mi'raj. Kejap Isra', kejap Mi'raj. Kejap Mi'raj, Isra'. Apa ni? Kejap depan belakang, depan belakang. Ha. Tapi ada satu perkara yang sebelum nak masuk kepada tajuknya Isra' wal Mi'raj ini, kita sedang dalam satu nama tempatnya barakah masa. Kita dapat ekstra lagi. Tambahan plus kat sini, barakah tempat. Tambahan lagi, barakah silaturrahim. Sebab apa? Perlu ke silaturrahim ini kalau namanya adik-beradik sahaja? Tidak. Perlukan namanya kalau kita dengan ibu ayah saja? Tidak. Bila namanya berkenalan atas namanya jalan Islam, maka kita dapat 3 in 1 dalam malam ini. Mudah-mudahan insyaAllah. Barakah masa, barakah tempat, dan juga barakah silaturrahim. Mudah-mudahan insyaAllah. Itu sebagai muqaddimah. Baik, kita masuk. Bermulanya untuk hajat daripada urustia yang saya dihubungi, saya bertanya, Isra' Mi'raj ni besar. Jadi apa yang hajat daripada pihak masjid untuk sama-sama dikongsikan? Sebelum itu, saya datang pada malam ini tujuannya jauh sekali untuk saya mengajar. Apatah lagi untuk saya menyampaikan ilmu yang baru. Apa yang saya cuma nukilkan ini hanyalah sekadar perkongsian daripada seorang anak muda yang masih menagih ilmu daripada ibu-ibu ayah-ayah sekalian. Seorang anak muda yang masih merangkak mencari ilmu untuk menambah manfaat dalam kehidupan. Jadi untuk awalan ini saya lebih kepada berkongsi, bukan namanya bagi benda baru. Benda yang ulama dah gariskan berapa puluh tahun yang lepas. Benda yang Nabi sendiri dah riwayatkan kepada para sahabat 1443 tahun yang lepas. Jadi benda-benda ini kita anggap sebagai kita ulang kaji. Sebab nak kata kalau namanya ilmu, diri saya lebih banyak hinanya, lebih banyak kekurangannya dibandingkan dengan para jemaah sekalian. Jadi mudah-mudahan atas asbab perkongsian inilah menjadi manfaat dalam peristiwa dalam bulan Rajab ini insyaAllah. Baik, seperti mana yang saya dimaklumkan, saya diminta untuk berkongsi ataupun menceritakan tentang perihal perjalanan. Macam saya katakan tadi, kita setiap tahun dengar namanya Isra' wal Mi'raj. Isra' dan Mi'raj. Ada dua peristiwa tetapi berlaku dalam satu malam. Satu malam. Okey. Jadi pada malam ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya diminta untuk menceritakan perihal perjalanan. Okey, yang saya terima adalah berkenaan perihal perjalanan. Sebab Isra' wal Mi'raj ni besar. Kalau nak cerita ayat Qur'annya pun sahaja dah besar. Nak cerita pasal apa ibrahnya pun dah besar. Tetapi hari ni kita akan lebih fokus untuk meraihkan hajat daripada pihak masjid. Kita akan sama-sama berkongsi, kita akan sama-sama naik flight, kita sama-sama ikut macam mana perjalanan yang baginda Nabi sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wasallam telah tempuhi 1443 tahun yang lepas. Minus plus lebih kurang 1444. Kenapa? Soalan pertama, siapa dapat jawab boleh balik. Okey, selingan. Okey, kenapa saya kata plus minus 2 tahun? Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah umur berapa? Berapa? Oh, tak apa, masing-masing jawab dalam hati. 53 tahun. Sebelum kita nak mula masuk Isra Mi'raj ni, saya mulakan dulu dengan soalan-soalan yang question mark, tanda soal yang kita bangkitkan dahulu. Sebab kalau saya nak cerita Isra Mi'raj nanti hujung-hujungnya ni dah dengar dah tahun lepas. Dia dah dengar dah, biasa dekat YouTube, dekat Facebook lagi zaman sekarang kan, macam-macam. Jadi kita wujudkan dahulu soalan kenapa dan apa sebelum kita nak masuk ke dalam tajuk Isra' wal Mi'raj. Nabi hijrah dari Madinah ke Mekah pada umur 53 tahun. Sifir mudah. Nabi dekat Mekah sampai umur 53. Nabi wafat umur 63. Jadi berapa tahun Nabi kat Madinah? 10 tahun. Berapa tahun dekat Mekah? Ah, lupa dah tadi. 53. Okey. Cumanya Nabi mula diangkat menjadi rasul pada umur 40 tahun. Kenapa saya tanya soalan tu? Kalau kita belajar sirah. Kalau belajar sirah dalam buku fiqh sirah ataupun rahiqil makhthum, dua tempat je. Persoalan dia dua tempat je. Peristiwa berlaku kat Mekah ke Madinah. Dua soalan saja. Okey? Sebab dalam peristiwa dalam sirah Nabawi ya, Nabi kalau orang tanya kat mana tempatnya? Mekah atau Madinah? Jadi peristiwa Isra' wal Mi'raj ni dekat mana? Dekat Mekah. Sebelum Nabi nak hijrah. Kalau saya nak cerita tarikh sebenar, panjang. Dalam kitab Rahiqil Makhthum sebut ada lebih kurang 4 ataupun 5 pendapat. Itu tolak tepi. Cuma yang masyhurnya mengatakan pada malam 27
Rejab. Ada yang kata setahun sebelum Nabi berhijrah. Ada yang kata 2 tahun sebelum Nabi hijrah. Sebab tu saya kata tadi, lebih kurang 1444 ataupun 1445 dah. Cerita yang kita nak sama-sama dengar ni pada malam ni, dah 1444 atau 1445. Lama ke kejap? Benda yang daripada 1000 tahun lepas kita nak cerita pada malam ini. Okay? Jadi itu fakta nombor 1. Kena tahu dulu. Kalau tiba-tiba nak masuk Isra' Mi'raj, tak dan lah. Kita tak tahu benda ni berlaku kat mana. Mungkin ada di antara kita yang pernah pergi umrah, biasa jumpa dah Mekah Madinah. Jadi nombor 1 kena tahu dulu. Sirah Nabi 2 tempat je. Tak Mekah Madinah, tak Madinah Mekah. Jadi peristiwa Isra' wal Mi'raj ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berlaku dan bermulanya di Mekkatul Mukarramah. Okey. Banyak pendapat. Ada yang kata 27 Rejab, ada yang kata bulan Ramadan dan sebagainya. Itu qaul, kita letak tepi. Kita nak cerita pada malam ini berkaitan perjalanan. Bayangkan saya nak bawa tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian pada malam ini, ibarat kita sama-sama naik kereta, kita cuba ikut flow. Macam mana perjalanan yang Nabi SAW lalui dan bagaimana pula respon ataupun tindak balas kita apabila kita dah tahu cerita ni. Boleh? Baik, insya-Allah. Setiap tahun bila sebut namanya Isra' wal Mi'raj ini, kita cuma tahu namanya perjalanan di bumi dan perjalanan di langit. Dua benda. Memang tak ada benda lain. Perjalanan di bumi dan perjalanan di langit. Kita mulakan perjalanan kita ini dengan kenapa berlakunya peristiwa Isra' wal Mi'raj. Kenapa? Adakah saja-saja tiba-tiba Allah turunkan malaikat Jibril, wahai Jibril kau bawa nak Muhammad naik atas? Adakah sebab macam tu saja? Suka-suka. Bukan macam kita ajak kawan lepak apa minum kopi, jom saja-saja. Macam tu ke? Tidak. Ada sebab. Ada reasonnya, sebab yang utamanya kenapa berlakunya peristiwa Isra' wal Mi'raj ini. Dan peristiwa ini bukan hanya sekadar cerita kosong. Tetapi merupakan mukjizat. Kalau ikut ranking, tahu ranking kan? Turutan. Isra' wal Mi'raj ini merupakan ranking nombor 2 selepas Al-Quran. Mukjizat Nabi ada lebih kurang berapa? Semua sekali? Lebih kurang 1,000 mukjizat. Isra' wal Mi'raj nombor 2. Kalau ikut ranking, Isra' Mi'raj ini nombor 2. Bila namanya berkaitan dengan mukjizat, ini bukan cerita cerita tiap tahun ulang-ulang, tak. Dia adalah cerita berkaitan keyakinan. Berkaitan iman. Berkaitan tauhid. Tiga benda ni. Bukan dengar setiap tahun balik dapat makan. Makannya apa? Itu nombor soalan nombor 1. Bukan ceramahnya apa? Makannya apa? Tak ada makan? Tak apa. Saya ada makanan kat rumah. Dengar ceramah kat YouTube. Ya, orang kita biasa gitu. Bukan sini. Contoh tempat lain. Okay? Tiga benda. Keyakinan, keimanan dan tauhid. Jadi malam ni, bukan kita nak dengar cerita kosong. Tetapi kita sedang siram hati kita dengan nilai-nilai iman untuk kita suburkan. Itu untuk kita punya keyakinan terhadap cerita Isra' wal Mi'raj. Jadi kenapa berlaku Isra' wal Mi'raj ini? Tiga sebab. Pertama, menerusi daurah daripada Habib Ali Zainal Abidin hafizahullahu ta'ala, cerita mudahnya gini. Nabi masa tu berdakwah. Saya bagi bahasa mudah. Nabi berdakwah daripada umur 40 tahun nak ke umur 52 ataupun 51 tu, berapa tahun tu kan? Nabi berdakwah. Ditolak, 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 ditolak. Akhirnya Nabi rasa sedih. Apa Nabi buat? Nabi berhijrah pula, minta maaf. Nabi pergi ke satu kawasan namanya Taif. Pernah dengar nama Taif? Kalau orang Malaysia pergi Taif, digelarkan sebagai Cameron Highland Mekah. Orang Malaysia tak boleh pergi mana-mana tempat. Mesti dia kaitkan dengan Malaysia juga. Okay? Pergi Korea tiba-tiba kata, oh sama macam Sabah, Gunung Kinabalu. Pun Malaysia juga. Tak boleh, dia tak boleh nak move on. Dia kena bawa Malaysia juga. Okay, jadi Taif ini, kita gelar sebagai Cameron Highland Malaysia. Kalau orang Malaysia pergi umrah lah. Jadi Nabi pergi ke Taif. Pergi ke Taif nak ubat hati. Kenapa? Asyik kena tolak dakwahnya. Bagi dakwah kena tolak. Bagi dakwah kena tolak. Bagi dakwah kat sini semua kena tolak. Nabi punya nak ubat kesedihan, Nabi akan cari orang yang Nabi nak berdakwah lagi. Jadi dengan harapan pergi Taif ini mudah-mudahan dapatlah ada orang yang boleh terima Islam. Pergi ke Taif, akhirnya apa yang terjadi? Kita maklum, Nabi balik dengan akhirnya darah Nabi penuh dekat selipar Nabi. Sampaikan malaikat penjaga gunung cakap, ya Rasulullah,
kau perintahkan aku sekarang untuk terbalikkan gunung ni dekat penduduk Taif, akan aku buat sekarang juga. Tapi Nabi kata apa? Jangan. Aku doakan mudah-mudahan satu hari nanti penduduk Taif ini akan terima hidayah daripada Allah untuk memeluk agama Islam. Doa Nabi, Allah terima dan sekarang Taif subur dengan ajaran agama Islam yang syumul. Nabi balik ke Mekah, baru balik tadi sedih. Balik-balik je, orang kaum kafir musyrikin Mekah pada ketika itu keluarkan satu pekeliling. Bahasa mudahnya pekeliling. Kalau bahasa dulu dipanggil sebagai piagam. Apa isi piagam tersebut? Sesiapa yang mengikut Muhammad ataupun sesiapa yang memeluk agama Islam akan dipulaukan selama berapa tahun? 3 tahun. Tidak boleh berjual beli, tidak boleh berkahwin, hatta kepada tidak boleh bercakap sekalipun dengan orang Islam pada ketika itu. Subhanallah. Nabi baru balik tadi. Sedih pergi Taif. Balik, ingat nak rehat. Tiba-tiba keluar pekeliling ataupun piagam masa itu baru keluar. Kena pulau selama berapa tahun? 3 tahun. Kita kalau 3 tahun, kena catu makanan, apa jadi dengan kita? Boleh bayang? Tak payah 3 tahun lah, 3 hari. Tak kebulu kita nanti jadinya. Bahasa mudah. Nabi balik, terima satu berita. 3 tahun di pulau. Diringkaskan cerita, habis 3 tahun balik ke Mekah. Nabi diuji lagi dengan nombor 2. Kenapa berlaku peristiwa Isra' wal Mi'raj ini? Peristiwa yang kedua, Nabi hilang sayap kanan ataupun tongkat kanan bagi Nabi SAW. Kematian bapa saudara Nabi ataupun Nabi dah anggap dia sebagai ayah. Siapa nama dia? Kematian Abu Talib. Kematian Abu Talib. Nabi rasa macam hilang sebelah sayap. Hilang satu tongkat. Sepanjang Nabi berdakwah, Abu Talib jadi backup nombor 1. Jangan sesiapa kacau Muhammad. Sebab tu Nabi tak pernah dipukul, tak pernah dicerca, tak pernah orang tak berani nak attack depan-depan. Sebab ada siapa? Abu Talib. Habis sahaja kena pulau, baru habis ni. Balik, Allah uji Nabi lagi dengan kematian Abu Talib. Nabi pegang tangan Abu Talib, Nabi sedih. Kenapa? Pertama, kematian pakciknya sendiri. Kedua, sedih kerana pakcik dia tak sempat peluk agama Islam. Allah tegur Nabi. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innaka la tahdi man ahbabta. Walakin Allah yahdi man yasha. Allah tegur Nabi. Sesungguhnya hidayah ni bukan ikut siapa yang kau suka wahai Muhammad, tetapi ikut kepada siapa yang aku berkehendak. Begitu jugalah tamtilannya kepada kita. Kesyukuran nombor 1, kita dilahirkan dalam keadaan agama Islam. Sebab Allah pilih kita. Bukan sebab orang suka-suka pilih kita masuk Islam, tak. Dalam Al-Quran sendiri Allah sebut, sesungguhnya hidayah tu milik Allah, bukan ikut siapa yang kau suka wahai Muhammad, tetapi ikut kepada aku, sesiapa aku nak bagi. Selesai peristiwa yang kedua. Selang beberapa hari, Allah Rasulullah diuji lagi dengan peristiwa ketiga. Kematian isteri tercinta, Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid Al-Kubra. Allahu Akbar. Nabi diuji dengan bertalu-talu ujian. Okay? Nabi diuji dengan kematian Sayyidatuna Khadijah. Isteri yang tak pernah ingkar cakap suami, isteri yang tak pernah ada kata dua dengan suami, isteri yang tak pernah mengherdik suami, malahan sentiasa menyokong ketika mana Nabi mendapat wahyu pertama lagi. Nabi merayu, Zammiluni, Zammiluni. Dalam surah Al-Muzammil, kita biasa baca, Zammiluni. Khadijah tutup selimutkan Nabi, tak ada soal. Nabi hilang tongkat kiri pula. Nabi hilang tongkat kanan dan tongkat kiri. Ada ulama sebut digambarkan hilang sayap kanan, hilang sayap kiri. Kerana dua orang inilah yang menyokong perjuangan baginda Nabi SAW. Sehinggakan pada tahun tersebut disebut sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan. Sepanjang hidup Nabi 63 tahun tu, hanya ada satu tahun sahaja disebabkan tiga peristiwa ini, sehinggakan para sahabat menyebut, aku tak pernah melihat muka Rasulullah lebih sedih daripada apa yang berlaku pada hari tersebut, iaitu kematian Abu Talib dan wafatnya Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Sehinggakan disebut sebagai tahun kesedihan, Amul Huzni. Itu puncanya kenapa Allah datangkan peristiwa Isra' wal Mi'raj ini. Okey, itu kena tahu dahulu. Bukan Allah saja-saja suka-suka. Jom naik atas. Tak, ada peristiwanya. Okey, ada peristiwa, ada sebab kenapa berlakunya Isra' wal Mi'raj. Jadi pada saya ringkaskan, Nabi sangat sedih.
sehingga kan sahabat Nabi yang paling rapat, Abu Bakar, Umar, semua cakap, aku tak pernah tengok muka Rasulullah punya sedih. Sebab Nabi punya sedih tu boleh nampak dekat muka. Orang handsome, Nabi kan handsome, mukanya putih, kemerah-merahan. Kalau marah boleh nampak marahnya. Kalau gembira boleh nampak gembiranya. Kalau sedih boleh nampak sedihnya. Jadi, pada satu malam, ketika itu dalam daurah kitab Syekh Zainul Asri menyebutkan, pada satu malam pada ketika itu, Rasulullah sedang tidur. Ada dua pendapat. Saya sebut untuk meraikan ulama. Pertama, ada ulama sebut katanya Nabi tidur dekat rumah sepupu Nabi. Namanya siapa? Ummu Hani. Kalau siapa yang pernah pergi umrah, rumah Ummu Hani ni kat mana? Ini Kaabah. Okey. Ini Kaabah. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad. Ini Kaabah, ini pintu Kaabah. Ini Hajarul Aswad kan? Boleh bayang, ini pintu Kaabah, ini Hajarul Aswad. Setentang dengan situ ada satu namanya Telaga Zamzam. Belakang Telaga Zamzam tu dalam beberapa meter itu rumah Ummu Hani. Itu riwayat yang pertama. Ada yang kata Rasulullah tidur dekat rumah sepupu, sepupu Nabi, Ummu Hani. Pendapat kedua pula mengatakan pada malam itu Rasulullah sedang tidur di rumah Rasulullah dan juga Sayyidatuna Khadijah. Di mana? Kalau kita sa'i, ini Safa, ini Bukit Marwah. Kita keluar pintu Marwah, ada tandas. Turun tangga sikit, ada satu kawasan lapang dekat situ. Ada satu tiang. Kat situ, rumah tapak asal Nabi dan juga Sayyidatuna Khadijah. Kena tahu, kalau pergi umrah, rugi kalau tak pergi tempat-tempat bersejarah macam ni. Jadi ada dua pendapat. Ada yang kata dekat rumah Ummu Hani, ada yang mengatakan Rasulullah tidur dekat rumah Rasulullah dan juga Sayyidatuna Khadijah. Dan dalam hadis menyebut, macam mana ketika mana Rasulullah tu tidur? Dalam sirah menyebut, ketika Rasulullah baring, tempat tidur Rasulullah tu dah mula panas. Dia dah mula panas. Ha, kalau macam tengah saya duduk sekarang ni, kalau saya bangun, saya boleh katakan dah mula panas lah ni. Dia baru nak mula panas. Sebab apa? Dah baring. Macam kalau kita baring kan, rasa tilam tu panas kan? Macam kita duduk. Jadi dalam sirah, fiqh sirah menyebutkan ketika itu Rasulullah baring tidur selepas isyak. Ha, ini fakta nombor dua. Berlaku selepas isyak. Isra Mi'raj ni bukan berlaku sebelum isyak. Bukan berlaku selepas maghrib. Tapi selepas isyak. Rasulullah dah masuk rumah, dah rehat, nak tidur. Baring, mula panas. Katil tu dah mula panas. Maka dalam hadis menyebut, Atani Jibril alaihi salam. Baru mula panas, Malaikat Jibril turun. Dalam satu hadis sahih, dalam sahih Bukhari dan juga Muslim, Syaikhan menyebutkan, atap rumah Nabi tersebut dibuka. Maksudnya, Malaikat Jibril turun dan atap rumah Nabi terbuka. Okey. Malaikat Jibril turun di bumi dalam keadaan bentuk macam mana? Manusia biasa. Dan wajib lelaki. Malaikat tak pernah menyerupai perempuan. Kenapa? Saya perlu sebut sebab sekarang zaman internet yang tiada had sempadan. Ramai anak-anak kita, adik-adik kita sekarang ni, kalau buka internet, dia banyak terima maklumat-maklumat yang bukan-bukan. Yang terbaru saya jumpa ada seorang perempuan, budak. Tiba-tiba dia kata dia jelmaan malaikat. Tang mana pula malaikat datang menyerupai perempuan? Tak pernah saya jumpa. Okey? Jadi fakta kena pegang. Malaikat bila turun ke muka bumi, khususnya kepada malaikat Jibril, turun ke bumi wajib dan pasti akan menyerupai lelaki. Faktanya, menyerupai lelaki. Kenapa? Kalaulah ditakdirkan malaikat Jibril turun ke bumi ni dalam keadaan bentuk asal, tak muat. Tak muat. Nak tahu kenapa nanti? Bila dah naik ke langit nanti kita dapat tahu kenapa. Ha, cerita sikit pasal benda besar-besar ni. Okey. Jadi, Atani Jibril. Malaikat Jibril datang. Buka atap. Ha. Allahu'alam lah bukanya tu dalam keadaan macam mana. Kemudian Rasulullah tersedar. Rasulullah tak tahu apa-apa pada malam tu. Okey. Kalau kita bayangkan pada malam inilah. Ini malam 27 kan? Ibaratnya bayangkan pada malam ini. Selepas isyak ni berlaku peristiwa selepas isyak. Jadi Jibril alaihi salam kata, "Ya Rasulullah, siap-siap. Aku diutuskan oleh Allah untuk bagi engkau satu hadiah. Aku diutuskan oleh Allah untuk bawa engkau malam ini naik ke langit berjumpa direct dengan Allah Subhanahu wa taala." Malaikat Jibril pesan kepada Nabi, "Kita kalaulah contoh ada orang nak sponsor pergi Korea. Pernah pergi Korea? Tak pernah. Saya pun tak pernah sebenarnya.
Bayangkan kita kalau dapat jemputan orang nak belanja pergi luar negara, Spanyol ke Turki ke, persediaan kita macam mana? Kegembiraan kita macam mana? Tak tergambar kan? Kita dah mula beli, kalau contoh nak pergi Spanyol, orang nak belanja pergi Spanyol, bukan senang. Kita dah mula beli baju-baju yang sesuai, sampai lagu Spanyol pun kita hafal. Punya nak kata kita, manusia biasa pun rasa gembira kalau kita bawa dia jalan-jalan. Jadi, sebenarnya Isra' wal Mi'raj ini bahasa mudah, Allah utuskan Malaikat Jibril untuk jadikan sebagai perjalanan kerohanian. Allah nak bagi Nabi happy. Allah nak gembirakan Nabi. Sedikit info. Bila nama Isra' wal Mi'raj, peristiwanya berlaku kepada siapa? Berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya untuk siapa? Untuk seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena ingat. Bukan bendanya berlaku kepada Nabi, pengajarannya kepada Nabi, tak. Benda yang berlaku kepada Nabi, pengajarannya kepada kita. Apa yang kita boleh dapat, nombor satu. Kita hold dulu kat sini. Kita dah tahu kan tadi, Nabi sedih. Ada peristiwa Isra' Mi'raj. Malaikat Jibril datang, ya Rasulullah, siap-siap. Sesungguhnya aku diutuskan oleh Allah untuk membawa kepada engkau satu perjalanan. Untuk naik ke langit berjumpa dengan Allah. Hikmahnya kepada kita, yang kalau kita dapat belajar, kalau kita rasa sedih, atau ketika mana kita rasa down, pernahkah kita rasa happy setiap masa? Tak mungkin. Kadang-kadang kita ada rasa stres dengan tempat kerja. Kadang-kadang kita ada rasa tertekan dengan keluarga. Benda biasa, normal. Kadang-kadang kita rasa down sangat-sangat. Kalau tempat kerja kita ada orang tak suka kita. Ada bos yang tiba-tiba marah kita. Kita rasa down. Dalam Isra' wal Mi'raj ni, ibrahnya adalah, dalam keadaan kita bersedih, ambillah sedikit masa untuk rehatkan diri sebenarnya. Ibrahnya kepada kita sebenarnya. Benda berlaku kepada Nabi. Tetapi hikmahnya kepada kita. Ambil sedikit masa, berehat dahulu. Jangan duk kita main langgar je. Kepala tengah berat ni. Kerja tak settle, balik rumah pun stres, Allahu Akbar, punya berat. Kita duk langgar je, terus buat kerja. Sunnahnya bukan begitu. Allah dah tunjukkan dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj ini, kalau kita rasa ada sesuatu perkara, rasa berat kepala ni, berhentilah dulu. Ambil nafas, zikir, ingat Allah. Bukan duk kita main langgar je. Bukan kita dengar cerita Malaikat Jibril datang ambil Nabi, bukan suka-suka. Kalau kita betul-betul faham apa hikmahnya berlaku untuk kita, jangan kita duk main langgar. Nanti kita akan merosakkan diri kita sendiri. Itu ibrah nombor satu. Selesai. Kemudian, Malaikat Jibril bawa Nabi ke satu tempat. Allah Akbar. Di mana? Di Telaga Zamzam. Telaga Zamzam. Okay, Malaikat Jibril bawa kepada Telaga Zamzam. Di bedahnya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalan. Dada Nabi ni dibelah macam isyarat sahaja ke dibelah betul? Dibelah sungguh-sungguh. Belah betul. Zaman sekarang lah, kalau kita rasa teknologi kita dah cukup canggih, tak cukup. Zaman dulu lagi Malaikat Jibril datang bawa kepada Telaga Zamzam, belah tanpa ada bius. Tak pernah lagi saya jumpa. Walaupun hospital pakar, hari ni buat pembedahan, hari ni kita ada teknologi canggih. Kita bedah tanpa bius. Ada sesiapa volunteer? Saya volunteer untuk orang pertama tadi diri. Tak berani saya. Tapi zaman tu, teknologi dah melebihi daripada apa yang berlaku dekat dunia zaman sekarang. Disebutkan dalam hadis, ketika itu Malaikat Jibril membelah dada Nabi dengan istilah syaqqus sadri al-hissi. Belah sungguh. Memang dibelah. Kenapa? Ketika mana ada satu peristiwa di Madinah, ada sahabat pernah nampak Nabi punya baju terbuka sedikit. Sahabat boleh nampak ada kesan jahitan dekat dada Nabi. Sebab daripada peristiwa, dua sebab. Pertama, masa kecil Nabi pernah dibedah sekali. Kedua, masa peristiwa Isra' wal Mi'raj pada 27 Rajab pada malam ini yang kita sama-sama raikan. Memang para sahabat nampak ada kesan belahan. Memang belah sungguh. Sebab dalam kitab disebut syaqqus sadri al-hissi. Dibelah dada Nabi itu dengan betul-betul detail. Kemudian Malaikat Jibril dikeluarkan hati. Kalau kita panggil jantung lah. Sebenarnya dekat hati kita ini, ada satu batin. Ada satu batin bahasa Melayu apa? Butang. Okay? Ada satu butang. Ada satu butang dekat hati kita. Ini memang sepakat ulama sebut memang dia. Dalam hati kita, kita tak boleh nampak. Tapi hakikatnya semua manusia ada. Ada satu batin.
warna hitam tempat untuk syaitan bisik. Bukan hati saya je, semua. Ada satu tempat untuk syaitan khas bisik. Kadang-kadang kan kita nak semayang, pernah rasa tak? Aku tiga ke empat. Yang katanya bisikan tu sebenarnya bukan di telinga sahaja. Dekat hati ini ada satu butang warna hitam. Kalau belah memang tak nampak lah. Ini dari sudut perkara gaib ini ada satu bahagian malaikat bisik masuk ke hati. Itu yang kadang-kadang kita ni ragu-ragu. Kadang-kadang kita ni rasa dia tak ingin buat. Bila kita nak buat benda jahat, itu adalah bisikan syaitan. Syaitan yang tekan butang tu. Jadi malaikat Jibril keluarkan, dibasuh hati Nabi itu dan buang butang tersebut, butang warna hitam tu. Adakah sebab masa tu hati Nabi kotor? Jauh sekali. Kalau kita percaya dengan keimanan kita kepada kuasa Allah dan mu'ajizat Rasulullah, sebenarnya sekali lagi, point number two, peristiwa membasuh hati Nabi itu sebenarnya adalah simbolik kepada kita, iaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basuh hati itu sebenarnya bukan untuk Nabi, tetapi untuk kita. Menandakan apa? Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Fajr, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dalam surah Al-Fajr, surah Allah Al-Azim. Allah sebut apa? Wahai hati-hati yang tenang, wahai hati-hati yang bersih, irji' kembali ila rabbik, kembalilah kepada Tuhan kamu, radiyatan mardiyah, sebagaimana keadaan yang kau sendiri suka bertemu dengan Tuhan kamu, dan aku juga redha akan pertemuan aku dengan hamba aku. Dalam surah Al-Fajr, Allah dah ceritakan, perihalkan kisah Nabi dibasuh hati itu adalah untuk kita. Bagaimana persediaan kita, Nabi nak dijumpa, berjumpa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, pengajarannya kepada kita, Nabi dibasuh tu sebagai simbolik. Nak berjumpa dengan Allah ni, hati tak boleh kotor. Hati tak boleh nak ragu-ragu. Hati tak boleh ada perasaan hasad dengki. Hati tak boleh ada rasa asyik nak umpat orang je. Hati ni tak boleh ada rasa dengki dengan orang. Tengok orang senang dengki, tak sesuai, tak boleh. Sebab tu Allah sebutkan, wahai hati-hati yang tenang, wahai hati-hati yang bersih, kembali kepada Tuhan. Dalam keadaan kita sendiri redha dan Allah juga redha. Yang biasa kita jumpa dengan Allah bila? Waktu solat. Jadi kalau nak solat, cukup ke ambil masuk bilik air, ambil wudu, Allahu Akbar. Cukup. Kalau kita betul-betul faham sirah Isra' wal Mi'raj ini, kita kena bawa hati, bukan bawa fizikal sahaja. Ini yang kita dapat ibrah daripada hasil daripada malaikat Jibril mencuci hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam kitab Munyatul Musalli, solat ni adalah al-jannatul mu'ajjilin, syurga yang disegerakan untuk orang beriman. Sebab apa? Kita jumpa dengan Allah. Nak jumpa dengan Allah bila? Dekat syurga nanti. Jadi bila kita semayang, Allah sendiri bagi isyarat bila semayang kita sedang menghadap kepada Allah. Sebab tu dinamakan al-jannatul mu'ajjilin. Karangan Syekh Daud Abdullah Al-Fatani hafizallahu taala. Syekh Daud bagi tahu semayang ni syurga yang disegerakan. Kita jumpa Allah. Nak jumpa Allah nanti kat syurga, tapi dekat dunia Allah dah bagilah. Apa persediaan kita? Bukan bawa badan je. Daripada Isra' wal Mi'raj ini, hati sekali kena bawa. Sebab tu simboliknya basuh hati kalau kita nak berjumpa dengan Tuhan yang Maha Agung. Okey, point number 2. Perjalanan selesai, dijahit semula. Habis. Kemudian malaikat Jibril datangkan ada satu tunggangan yang namanya buruk. Okey, buruk. Besar buruk ni pernah dengar tak macam mana sebenarnya? Keldai, ada yang kata keldai, ada yang kata kuda. Yang kalau orang barat dia orang sebut sebagai unicorn. Pernah dengar unicorn? Yang kalau sebab zaman-zaman kecil dulu tengok kartun kan, dia buat kuda ada sayap, ada tanduk. Dia nak contoh nak menyamakan dengan buruk lah kononnya masa tu. Okey, tapi dalam hadis disebutkan besar buruk ni begini. Fawqal himar dunal bawal. Dia besar sikit daripada keldai, seakan-akan bawal. Bawal ni kalau orang Arab dulu, kuda kita tahu kuda. Kemudian ada kuda besar, keldai kecil. Jadi
masa tu orang Arab dia kacukkan kuda dan keldai. Jadi ada satu binatang yang lahir daripada hasil kacukan dua binatang tersebut. Namanya adalah bagal. Ada yang sebut sebagai bigal. Bagal boleh, bigal boleh. Okey, nama binatang jangan dipanggil nama orang. Macam Piramli, bagal. Nama bagal lah tu sebenarnya. Jangan ada yang buat lepasnya. Ustaz Maliki bagi tahu boleh sebut bagal. Ah sudah, saya pula kena fitnah. Bagal tu nama binatang, bukan nama orang. Macam cerita Piramli kita dengar pasal bagal. Nama binatang lah tu. Okey, jadi fauqal himar dia besar sikit daripada keldai. Fauqal himar besar sikit daripada keldai. Dunal bagal, seakan-akan bagal saiz dia. Jadi dia tengah-tengah, kuda besar, keldai kecil, dia tengah-tengah. Okey. Dalam hadis sahih menyebutkan itu saiz. Dia punya saiz buruk. Kelajuannya pula macam mana? Kalau pernah baca Al-Quran, Allahumma salli 'ala Muhammad. Tak silap saya juzu 2 ayat 20. Kalau tak silap saya. Dalam Quran Allah sebutkan a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Yakadul barqu yahtafu absarahum. Juzu 2, suratul Baqarah. Yakadul barqu yahtafu absarahum. Seakan-akan kilat menyambar penglihatan mereka. Al-barqu itu diterjemahkan sebagai kilat. Al-barqu itu diterjemahkan sebagai kilat. Maka buruk ini diperbuat daripada kilat. Cahaya kilat. Dalam Quran Allah sebut al-barqu. Al-barqu ini kilat. Kita pernah nampak ke kilat turun slow motion? Kalau ada, ajak saya sekali, saya pun nak tengok juga. Biasa kita tengok kilat ni menyambar kan? Turun naik balik. Laju. Sejauh mata memandang. Okey? Jadi, buruk ini dicipta daripada cahaya kilat. Kalau namanya kilat, dipanggil sebagai al-barqu. Tetapi bila dijadikan sebagai tunggangan, ditukar namanya menjadi al-buraq. Dinamanya buraq. Okay, jadi Allah ciptakan khas untuk Nabi SAW. Nabi naik daripada Mekah menuju kepada Palestin, iaitu di Masjidil Aqsa. Kat sini baru masuk. Yang biasa kita setiap tahun kalau ada kita dengar ceramah, ayat ini mesti ayat wajib. Ayat apa? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhanallahi alazim. Okey, ini cerita Isra dahulu. Ketika mana subhana, Allah mulakan ayat tersebut dengan subhana, maha suci Allah. Sebab apa? Bila namanya penyucian, dia ada dua. Sedikit perkongsian daripada Al-Fadhil Ustaz Taufik Hidayat, MCLA, seorang ulama yang cukup saya kagumi di Indonesia. Ustaz Ali Hidayat pernah sebut, bila dalam Al-Quran ada perkataan subhana, itu adalah disebabkan Allah nak menyucikan zatnya daripada apa yang orang kaum kafir mendustakan. Bila namanya ada dimulakan dengan subhana, biasa kita zikir subhanallah, betul? Jadi Ustaz Ali Hidayat mengajar kita satu perkara. Kalau kita jumpa satu benda yang tak logik masuk akal, kalau kita dengar macam ya tak ya, jadi wajib dan patut untuk kita ucapkan dengan kalimah subhanallah. Berbeza dengan satu lagi kalimah, benda tu memang kita nampak dan memang kita boleh buktikan dengan mata kasar. Kita sebut dengan namanya Masya Allah. Tu beza. Bila sebut subhanallah, benda yang kalau fikir logik akan macam susah. Sebut subhanallah. Masya Allah untuk benda yang biasa kita nampak. Kadang-kadang biasalah kita jumpa orang belah tembikai, tiba-tiba nampak ada kalimah Allah. Tengah jalan-jalan dalam kereta ataupun tengah jalan ambil angin, tengok ada atas awan ada kalimah Allah. Itu yang sesuanya kita sebut dengan kalimah Masya Allah. Sebab benda tu boleh nampak. Tapi Allah mulakan dengan kalimah Subhana, maha suci Allah. Sebab benda ni, benda yang kalau difikir logik akal, tak boleh. Tak boleh nak diterima akal. Jadi Allah mulakan dahulu dengan maha suci Allah. Subhana. Okay. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad. Jadi Subhanalladzi, maha suci Allah. Asra, yang mengisrakan ataupun yang menjalankan
abdihi, hambanya. Ada Allah gunakan perkataan rasulihi? Tak ada. Ada Allah guna nabiyihi? Tak ada. Allah guna dengan kalimah subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah tak sebut dengan namanya rasul. Allah tak sebut dengan namanya Muhammad. Allah tak sebut dengan namanya nabi. Sebab apa? Sebaik-baik namanya hamba adalah tak ada lain dan tidak bukan nombor satu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah guna namanya abdihi, hamba. Kalaulah kita ni orang biasa, tak sedar diri yang kita ni hamba, payah. Kita ni sebenarnya hamba kan? Tapi banyak tak kerisauan kita pasal dunia? Ini iklan sedikit. Dalam keadaan kita ni sedar, kita masih sebut, aku ni hamba Allah, aku ni hamba Allah, aku ni hamba Allah. Satu soalan yang saya nak tanyakan kepada diri saya sendiri dan juga hadirin-hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Berapa banyak kita sedar yang kita ni hamba Allah, tapi berapa banyak hal dunia yang kita risaukan? Saya bagi contoh, mudah. Contoh, saya begini. Okay, saya macam ni. Jadi, benda yang saya risaukan kalau meja saya ditarik betul. Sebab nanti saya boleh terjatuh. Sebab pun, saya bergantung harap kepada meja. Ada orang yang risau dengan kerja dia. Kalau aku tak kerja, aku tak dapat duit. Tak dapat gaji. Kebergantungan dia kepada bos. Ada yang risau kalau aku ada harta banyak, kalau aku belanjakan, habis. Kerisauannya pada harta. Berapa banyak kerisauan kita yang ada dekat dunia ini? Itu sebagai sedikit muhasabah diri, khusus untuk diri saya juga. Jadi Allah jalankan Nabi Muhammad daripada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Okey. Jadi Nabi Muhammad naik buruk. Naik buruk. Nabi Muhammad dipertontonkan. Nama ni jalan-jalan kan. Saya guna istilah jalan-jalan supaya kita ni masuk ke dalam kepala otak kita ni mudah faham. Kalau kita tengah sedih, orang buat jalan-jalan kan suka, seronok. Jadi Nabi dipertontonkan, baru Nabi nampak Mekah ni, ini Kaabah. Mekah ni sekelilingnya lembah. Lembah. Tahu lembah tak? Macam kalau kita kan banjaran kan. Kalau dekat KL tu banjaran. Tapi lembah. Dan sebab itulah masa tu Mekah pernah banjir pada tahun 1840-an. Sebab kawasan Kaabah tu rendah. Okey, jadi Mekah dikelilingi dengan lembah. Okey, kita bagi ruang sikit kepada azan. Okey, teruskan macam mana? Kita ambil fadilat, kita bagi laluan pada azan sekejap. InsyaAllah. Nanti kita sambung insyaAllah.
Insyaallah kita sambung sedikit, mudah-mudahan sempat untuk kita sambung dalam 15 minit insyaallah, untuk kita saya nak dapatkan dia punya ibrah sehingga Nabi pulang semula insyaallah. Baik, kita sambung. Tadi kita berhenti ketika mana Nabi diperjalankan daripada Masjidil Haram. Adakah sekarang Mekah lah. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Okay, sebelum ke Masjidil Aqsa, kita berhenti dekat Nabi baru naik tadi. Okay, Nabi diperjalankan, Nabi nampak kelilingnya lembah. Tengah-tengah Nabi berjalan, tengah dalam diperjalankan itu, bersama Malaikat Jibril lah, ditemani Malaikat Jibril. Ketika itu Nabi dan Malaikat Jibril sedang dikejar oleh satu jin. Kalau pernah dengar daripada perkongsian almarhum Kiai Haji Samsudin, pernah menyebutkan dalam perkongsian kuliahnya, ketika Nabi sedang bergerak, Nabi dikejar, Nabi dan Malaikat Jibril dikejar oleh satu jin yang dipanggil sebagai Ifrit. Kalau pernah dengar kisah ini, dikejar dengan jin Ifrit. Sedang dikejar, Malaikat Jibril pesan kepada Nabi, tengok belakang, kita sedang dikejar oleh satu jin namanya Ifrit. Kemudian pada ketika itulah, kalau hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian pernah dengar, ketika itu Malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan satu doa. Kalau pernah dengarlah doa ini namanya Ta'awudz Jibril. Ta'awudz Jibril. Ta'awudz ni kata nama lain untuk a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Dipanggil sebagai ta'awudz. Okey, minta maaf saya tak sempat nak buat handout. Biasa saya akan bagi handout, cuma tadi saya tak sempat nak print Ta'awudz Jibril. Jadi nanti balik, kalau siapa yang pernah dengar, amalkan. Kalau siapa yang malam ni first time dengar, namanya Ta'awudz Jibril, balik, boleh Google. Amalkan doa ini ketika mana kita rasa kalau kita badan ada rasa macam, biasalah kita kadang-kadang dalam keadaan kita diganggu. Ada waktunya kadang-kadang saudara mara minta doa apa eh. Kalau untuk ada gangguan-gangguan dan sebagainya, boleh diamalkan namanya Ta'awudz Jibril. A'udhu bi wajihillahi karim. Panjang, doa ni panjang. Okay, sebab saya pun tak hafal, kalau saya nak amalkan, saya akan buka dan saya akan baca. Jadi ketika itu Malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi SAW dengan satu doa dinamakan Ta'awudz Jibril. Terus perjalanan sehinggalah ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Dalam Al-Quran Allah sebut Masjidil Aqsa alladhi barakna hawlah. Allah sebut dalam Al-Quran melalui surah Isra, Masjid Aqsa ini yang diberkati sekelilingnya. Kenapa diberkati? Persoalannya, dalam banyak-banyak masjid, kenapa tak ada pada Mekah ke Masjid Nabawi contohnya, ke Masjid Shah Alam ke tiba-tibanya dipilih Masjidil Aqsa? Allah sebut alladhi barakna hawlah. Ada tiga sebab. Ustaz Abdullah Al-Amin menyebutkan menerusi perkongsiannya, ada tiga sebab kenapa Masjidil Aqsa itu dimuliakan. Nombor satu, banyak sangat perkuburan para nabi-nabi terdahulu yang dikuburkan dekat kawasan Al-Aqsa di Palestin. Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, banyak ramai perkuburan para anbiya. Kedua, banyak juga perkuburan orang-orang soleh, waliullah, ulama-ulama terdahulu. Sedangkan para sahabat pun ada dikebumikan di kawasan Masjidil Aqsa. Dan yang ketiga, dan ini merupakan yang paling penting, Allah sebutkan diberkati sekelilingnya atas asbab bumi Al-Aqsa ini merupakan bumi syahid bermula daripada awal lagi sehinggalah akhir zaman. Saya cerita sedikit sahaja. Kenapa namanya bumi syahid? Pertama, pada zaman Nabi Daud, Adalah hadirat boleh rujuk pada Al-Quran menerusi surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma fasala Talut bil junud qala innallaha mubtaliikum binahar ila akhir ayat. Cerita peperangan kisah Talut dan Jalut zaman Nabi Daud. Pada zaman itu disebut sebagai zaman Allah Subhanahu wa ta'ala, zaman logam. Okey, peperangan. Satu, peperangan agama. Talut menentang Jalut. Okey. Selang beberapa tahun selepas itu Nabi Sulaiman pun ada perang juga dekat mana?
Al-Aqsa. Peperangan juga, namanya peperangan apa? Agama. Okey. Disebut sebagai peperangan agama. Dengan namanya Allahumma salli Sulaiman. Nabi Sulaiman pada ketika itu berperang dengan namanya Nebuchadnezzar. Berperang, namanya peperangan agama. Selama beberapa tahun berlaku lagi peperangan Cyrus the Great. Selama beberapa tahun berlaku peperangan Titus dengan orang-orang yang beragama persyariatan Nabi Musa. Sehinggalah kepada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikut syariat Nabi Muhammad berlaku lagi perang. Siapa nama dia? Famous biasa kita dengar. Salahuddin Al-Ayyubi. Pun berperang untuk namanya peperang namanya agama di Al-Aqsa. Sehinggalah sekarang kita tengok Israel, negara haram laknatullah Yahudi tersebut masih lagi berperang dengan orang di Palestin di Al-Aqsa atas nama peperangan agama. Kalau duk tengok berita memang jangan percayalah. Namanya perang harta lah, perang tanah lah. Tidak. Dalam sirah Nabi SAW sendiri menyebutkan peperangan yang berlaku dalam Al-Aqsa ini adalah peperangan agama. Sebab tu namanya bumi syahid. Hinggalah ke akhir zaman nanti, ketika mana Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa AS, di mana? Al-Aqsa. Di Al-Aqsa. Boleh nampak tak daripada zaman dulu sampai sekarang tak pernah berhenti. Sebab itu disebutkan alladhi barakna haula, diberkati sekelilingnya. Kawasan itu diberkati. Tak pernah habis namanya dengan peperangan untuk mempertahankan agama. Dan kenapa Allah pilih Masjidil Aqsa untuk dijadikan tempat mi'raj? Sedikit info dan info tambahan untuk kita semua. Dalam dunia ni kita ada langit dunia, betul. Kita ada langit, kita kan ada apa, lapisan ozon lah semuanya tu. Tetapi hanya ada satu kawasan, saya bagi istilah mudah, highway untuk naik ke lapisan langit pertama hingga ketujuh. Jalannya di mana? Di Masjidil Aqsa. Ini dalam hadis ada sebut, dalam hadis sahih ada sebutkan satu-satunya jalan di dunia ni yang ada highway direct ke langit pertama hingga langit ketujuh, kawasannya adalah di Masjidil Aqsa. Sebab tu dipilih Masjidil Aqsa, bukan saja-saja suka-suka. Tak. Sehingga bila? Sehingga sekarang. Highway-nya di Masjidil Aqsa. Nabi sampai, Nabi tambat buruk. Nabi tambat buruk, dinamanya Ha'itul Buruk. Sekarang ada lagi. Tembok tu ada lagi. Tapi telah dimanipulasi oleh Israel la'anatullah. Dengan namanya, dibagi nama-nama lain. Ha'itul Mabki. Kalau pernah dengar. Dia dipanggil dengan Ha'itul Mabki. Nak tahu mana tiang yang Nabi tambat buruk tu? Boleh tengok dekat YouTube. YouTube tak silap saya ada. Yang Yahudi duk menangis mengatap hentak kepala dekat dinding tu. Sekarang dipanggil sebagai Ha'itul Mabki. Tembok kesedihan. Sedangkan dalam sirah, Nabi tambat buruk dekat situ sebenarnya. Dinamakan sebagai Ha'itul Buruk. Tembok yang Nabi tambat buruk. Tapi Yahudi telah manipulasi benda tu. Nabi tambat di situ. Hikmahnya kepada kita, kalaulah nak kita ada satu harta ataupun kita sedang mengusahakan sesuatu, usaha dulu baru tawakal. Rentetan daripada peristiwa Nabi tambat buruk tu. Buruk ni Allah cipta untuk siapa? Untuk Nabi. Buruk tu agak-agak kalau Nabi tak tambat, dia lari tak? Tak lari. Memang Allah cipta untuk Nabi, tapi Nabi bagi bayangan kepada kita. Ada harta, ada benda yang kita nak usahakan, usaha dulu, bukan tawakal dulu. Kadang-kadang manusia ni dia tersalah faham. Dia tawakal dulu baru usaha. Dia terbalik. Okey? Keluar rumah nak pergi KL, jalan-jalan. Tak apalah, kunci rumah tak payah. Allah kan ada, Allah jaga rumah kita. Kalau balik sadaqallahul azim. Memang namanya meminta. Jadi Nabi punya sunnah, Allah nak bagi pahala usaha tu baru tawakal. Hatta kepada buruk sendiri Nabi tambat, nak kata usaha kena ada baru tawakal. Selesai, Nabi masuk ke dalam masjid. Kemudian Nabi dipimpin oleh Malaikat Jibril. Punya Malaikat Jibril memuliakan Nabi. Kekasih Allah. Kekasih Allah. Kalau kita tak sayang kepada Nabi macam tak patut. Memang tak patut. Malaikat Jibril pimpin Nabi ke hadapan. Pilih Nabi SAW untuk jadi imam. Kepada berapa orang Nabi? 124,000. Roh-roh Nabi dan Rasul terdahulu. Daripada 124,000 orang tersebut, 313 terdiri daripada Rasul. Yang wajib kita hafal dan kita ingat seramai 25. Jadi ada 124,000
para nabi dan para rasul terdahulu. Di mana nabi dapat istilah Sayyidul Mursalin, ketua para nabi. Peristiwa Isra' dan Mi'raj inilah dia punya penanda aras sebenarnya. Ketika nabi dipilih untuk menjadi imam, di sinilah lahirnya satu title, satu gelaran, satu pangkat yang Allah muliakan nabi, disebut dengan Sayyidul Mursalin, ketua para nabi dan para rasul. Peristiwa inilah rentetan peristiwa ini. Selesai. Kemudian nabi dibawa oleh malaikat Jibril untuk naik ke langit. Saya cuba lanjutkan sedikit. Okey. Sebelum nak naik ke langit, kita ambil sedikit ibrah daripada solat tadi. Tadi kita dah tahu kan, nabi Isra' sebab apa? Diisra'kan sebab nabi sedih. Nabi rasa down. Nabi rasa tak kuat. Jadi Allah bagi hadiah kepada nabi. Kita kena ikut sunnah ni. Kalau rasa stres, berehat. Kemudian nabi susulkan dengan apa? Solat. Dalam satu perkongsian di IKIM FM oleh Al-Fadhil Ustaz Asy'ari Abdul Rahman menyebutkan nabi solat tu sebagai satu tanda kepada kita tak cukup kalau kita rasa penat, kita rasa stres, kita duduk diam, rehat semata. Tak. Solat menjadi kunci utama untuk segala masalah dilepaskan. Cuma solat apa malam tu tak disebut eh. Dalam hadis tak sebut. Cuma disebutkan cuma sembahyang sahaja. Solat apa tak disebutkanlah. Jadi kena sembahyang. Ingat kepada Allah. Bila ada masalah, sujud dahulu. Solat dahulu untuk ingat kepada Allah. Nabi naik ke atas. Dimudahkan cerita. Sampai langit pertama. Malaikat Jibril bagi salam. Assalamualaikum. Perbualanlah dengan penjaga malaikat. Maklumat tambahan. Dulu, sebelum Nabi diutus. Okay, sebelum Nabi diutus jadi Rasul. Langit ni, tujuh petala langit ni, dibuka 24 jam. Dibuka 24 jam. Sejak Nabi diutus di muka bumi ini, langit kesemuanya ditutup. Sehinggalah sekarang. Hatta pada malam ini ditutup 24 jam. Hanya dibuka pada satu bulan sahaja. Bila? Pada bulan Ramadhan Al-Mubarak. Itu sahaja satu bulan, pintu langit dibuka seluas-luasnya. Waktu lain, termasuk malam ini ditutup. Untuk menjaga kerahsiaan kemuliaan Nabi SAW dan juga kerahsiaan di langit. Sebab malaikat tempatnya di langit. Rumah malaikat, tempat malaikat di langit. Jadi ditutup 24 jam. Jadi malaikat Jibril pun bagi salam. Dia tanya, Man, siapa? Ana Jibril. Okay, nak kata malaikat ni punya amanah dengan arahan Allah SWT. Malaikat Jibril ni kutu malaikat. Malaikat ni tak pernah buat dosa. Taat dan patuh kepada Allah. Tanya, Man, Ana Jibril. Man ma'ak. Siapa dengan kau, wahai Jibril? Muhammad SAW. A'ursila ilaih. Adakah dia diutus? Ya. Barulah dibuka pintu langit pertama. Jumpa dengan siapa? Saya ringkaskan sikit di sini. Jumpa dengan Nabi Adam AS. Ketika masuk, Nabi tanya kepada Malaikat Jibril. Guru Nabi, siapa tu? Nabi tengok tinggi lelaki tersebut setinggi 60 hasta. Boleh bayang? 60 hasta punya besar macam mana? Jibril mengatakan, itu adalah Adam. Salim alaih. Bagi salam pada dia. Bagi salam, Nabi Adam AS pun membalas. Waalaikumsalam. Kemudian, dia susuli dengan satu dialog. Dialog dia tak panjang, pendek-pendek je. Marhaban bi bani soleh wa bin nabi yang soleh. Selamat datang untuk anak aku yang soleh. Dan juga nabi yang soleh. Itu sahaja. Kemudian, Nabi terus bergerak. Naik. Tebal langit pertama selama 500 tahun perjalanan. Punya besar langit pertama. Tebalnya 500 tahun perjalanan. Nabi keluar, naik ke langit kedua. Jumpa kepada Nabi Yahya dan Nabi Isa. Dialognya sama, beza sikit je. Marhaban bi akhi salih wa bin nabi yang salih. Selamat datang kepada saudara aku yang salih. Dan juga Nabi yang salih. Nabi Adam sahaja guna satu kalimah, ibni, anakku. Sebab apa? Tok moyang kita paling atas adalah Nabi Adam AS. Jumpa Nabi Yahya, Nabi Isa. Langit ketiga jumpa Nabi Yusuf. Dialog sama. Itu saja. Dia tak ada berbual panjang. Naik ke langit keempat, jumpa Nabi Idris. Nabi Idris dari kisah. Tapi kita skip. Sebab kita kejar masa. Selesai Nabi Idris, jumpa Nabi Harun. Sampailah langit keenam, jumpa Nabi Musa. Dialog sama. Cuma ada sedikit peristiwa tambahan. Ketika Nabi nak keluar, Nabi Musa tersungkur. Bukan tersungkur, jatuh, terjelupuk tu tau. Dia macam lutut ni terkebawah gitu. Menangis. Nabi Muhammad tanya kepada Malaikat Jibril, kenapa? Nabi Musa menyatakan, aku sedih. Sebab aku dapat melihat di syurga nanti,
umat Nabi akhir zaman lebih ramai yang masuk syurga berbanding daripada umat aku. Bezanya, Nabi Musa AS diturunkan untuk satu umat. Untuk siapa? Bani Israel sahaja. Bani Israel sahaja. Nabi Muhammad diutuskan untuk seluruh umat, seluruh alam. Sebab tu dalam Al-Quran biasa kita dengar, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, seluruh alam. Tapi Nabi Musa sedih, dia kata umat aku masuk syurga lebih sikit daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada ulama yang menyebut apa? Penduduk syurga nanti 2/3 adalah daripada kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita tergolong dalam salah satu dari golongan 2/3 tersebut. Amin ya Rabb. Umat kedua baru Nabi Musa. Umat Nabi Muhammad 2/3 syurga. Yang lain semua ke neraka. Naik ke langit ketujuh jumpa Nabi Ibrahim. Dialog yang sama. Kemudian Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, siapa Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi sebut apa? Nabi kata Nabi Ibrahim lah muka yang paling iras dengan muka aku. Nabi sebut begitu. Dalam banyak-banyak Nabi yang Nabi jumpa tadi itu, hanya ada satu Nabi yang Nabi kata mukanya iras-iras, sama dengan muka aku. Berjumpa ketika itu Nabi Ibrahim tengah bersandar di Baitul Ma'mur, Kaabah di langit untuk malaikat. Kaabah di langit, malaikat pun ada. Setentang dengan mana? Setentang dengan Kaabah. Naik ke atas, sama kawasannya. Cuma itu adalah untuk malaikat. Okay? Seramai 70,000 malaikat yang tawaf satu masa dan hanya sekali sahaja. Ha, sedikit info tambahan. Malaikat punya banyak daripada zaman dulu. Kerja malaikat masing-masing dapat tawaf. Sekali tawaf hanya boleh 70,000 malaikat. Dan setiap malaikat hanya boleh sekali saja tawaf. Boleh bayang berapa ramai malaikat. Subhanallah. Malaikat sekali saja. Sekali tawaf 70,000. Jumpa kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tengah sandar. Kemudian bangun berjumpa Nabi. Nabi Ibrahim pesan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita sama-sama jawab salam Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sebut apa? Iqra ummatuka minni assalam. Wahai Muhammad, nanti kau balik, sampaikan kepada umat kau, aku bagi salam. Jadi malam ini sama-sama saya ajarkan, kita jawab salam daripada Nabi Ibrahim. Cara jawabnya macam mana? Wa alaika. Wa ala Ibrahim assalam. Itu cara jawab. Wa'alaika wa'ala Ibrahim assalam. Jadi kalau lepas ni mungkin ada yang tak pernah tahu cerita ni, boleh sampaikan. Sebab Nabi Ibrahim pesan kepada Nabi Muhammad, balik nanti sampaikan salam aku kepada umat kau. Kita umat Nabi, maka kita jawab salam daripada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim ajarkan satu kalimah yang sangat bermakna hingga sekarang. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau rasa lemah, kalau rasa sedih, kalau rasa dah tak terdaya, bacalah la hawla wa la menerusi perkongsian Ustaz Mahathir dan Haji Jun Hafizullah Ta'ala. Baca sebanyak mana sampai kita punya kerisauan hilang. Ini yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim AS. Nabi naik ke atas, sambung sampailah ke Sidratul Muntaha. Kita laju sikit. Sampai di Sidratul Muntaha, barulah Malaikat Jibril memperlihatkan wajah sebenar Malaikat Jibril AS. Besar Malaikat Jibril macam mana? 300 sayap belah kanan, 300 sayap belah kiri. Nabi pernah tengok Malaikat Jibril 2 kali je dalam bentuk yang asal, dalam bentuk yang real, yang semula jadinya tu 2 kali saja. Pertama masa terima wahyu di Gua Hira, di Jabal Nur di Mekah sekali. Kali kedua masa yang ni, Isra Mi'raj dekat Sidratul Muntaha, baru dibuka dengan wajah sebenar. Masa Malaikat Jibril turun ke muka bumi, sampaikan wahyu pertama, Malaikat Jibril, saya bagi bayangan nak punya besar macam mana. Malaikat Jibril, kita pernah dengar kan, masa Nabi terima wahyu, Nabi kata, tengok kanan masih nampak Malaikat Jibril, tengok kiri masih nampak, tengok depan, tengok belakang. Kenapa? Masa tu Malaikat Jibril cuma buka 2 sayap saja, satu sayap kanan, satu sayap kiri, tutup keseluruhan bumi. Punya besar Malaikat Jibril AS. Baru buka satu sayap kanan, satu sayap kiri, dah ditutup seluruh bumi. Masa dekat Sidratul Muntaha, baru memperlihatkan wajah sebenar. 300 sayap belah kanan, 300 sayap belah kiri. Boleh
dirujuk dalam perkongsian almarhum Ustaz Harudin. Ustaz Harudin pernah menceritakan perihal malaikat besar-besar. Apa Nabi sebut? Ma'azamu khalquka ya Jibril. Ya Allah, agung sungguh penciptaan kau ya Jibril. Malaikat Jibril jawab, jangan gitu. Bukanlah dia jawab gitu, saya mudahkan. Eh, jangan gitu. Ada lagi besar daripada aku. Nabi kata siapa? Malaikat Israfil. Malaikat Jibril dah besar tadi ya. Satu sayap dah boleh tutup bumi. Total ada 600, kiri dan kanan. Siapa lagi besar? Malaikat Israfil. Berapa besar tu? Ada 600 sayap kanan, 600 sayap kiri. 1,200 sayap. Dan kalau aku duduk bawah satu sayap, Malaikat Israfil, dia boleh menaungi aku keseluruhannya. Lagi besar. Subhanallah. Maksudnya, Malaikat Jibril dah besar. Kalau duduk bawah satu sayap Malaikat Israfil dan boleh menaungi keseluruhan Malaikat Jibril boleh besar. Berapa besar? Tak terbayang di akal. Ini macam dah, macam dah ujung-ujung ni dah makin, dah makin tak boleh masuk dah ni. Ha. Nabi kata, ma'azamu khalquka ya Israfil. Malaikat Jibril kata, ni bukan, jangan gitu. Ada lagi besar. Ada lagi. Allah banyak nak besar ni, apa? Dalam Al-Quran. Ada disebutkan. Lagi besar. Dalam Al-Quran, Allah sebutkan, والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. Dalam surah Al-Haqqah ada 8 malaikat yang namanya Hamalatul Arsh. Nama malaikat ni Hamalatul Arsh. Ada berapa? 8. Malaikat Israfil lah besar kan tadi kan? Malaikat yang menanggung arsh ada 8. Bainal katifai ila udhun. Ni, yang ujung ni. Cumpir telinga sampai ke bahu. Asiratul alfusanah. Mengambil masa perjalanan 1,000 tahun. Subhanallah. Malaikat Israfil dah besar. Ada lagi besar. Malaikat yang menanggung, menaung arasy. Ada 8. Daripada telinga, nak ke bahu. Asiratul alfusanah. Mengambil masa 1,000 tahun perjalanan. Allahu Akbar. Berapa besarnya? Tadi Malaikat Israfil 600 kanan, 600 kiri. Malaikat Hamalatul Arsh ada 8 ni, 8 malaikat alaihi salatu wassalam ini 1,200 kanan, 1,200 kiri. Dan andai kata Malaikat Israfil masuk bawah salah satu sayap Hamalatul Arsh ni, tertutup Malaikat Israfil. Persoalannya, besar mana Arsh? Boleh bayang tak? Tak terbayang di akal kita. Besar mana arasy? Dan di atas arasy ada satu namanya kursi. Sebab tu, bila ada orang sakit, bila ada orang rasa nak minta bantuan, buat air ke apa, kita baca dengan ayatul kursi. Bayangkan betapa agungnya Allah punya penciptaan ini. Sampaikan kalau kita bayangkan, ibrahnya kepada kita, malaikat ni mudah kata, kalau nak jentik, dia dah jentik lah. Kau ni dah gilok ni, macam tu lah, mudah kata. Tapi dalam banyak-banyak makhluk, yang paling banyak berani langgar perintah Allah siapa? Manusia. Allah Akbar. Sedikit kita punya muhasabah. Jadi, diringkaskan, Nabi seronok tak? Nabi sedih, akhirnya dia jumpa Nabi-Nabi. Nabi dapat satu motivasi. Juga memberitahu kepada kita, kalau rasa masalah, ada masalah, cerita kepada orang. Kalau ada isteri, cerita kepada isteri. Kalau ada adik-beradik, boleh cerita kepada adik-beradik. Minta motivasi daripada orang-orang yang baik. Lagi-lagi Nabi dengar Nabi Musa kata apa? Umat Muhammad lagi banyak masuk syurga dari umat aku. Nabi senyum dengar. Nabi makin gembira. Jumpa Nabi Ibrahim pula, keturunan Nabi. Makin Nabi gembira. Sama juga dengan kita. Jumpalah orang-orang yang baik untuk cari motivasi. Jangan salah pilih kawan. Sebab tu namanya kawan ini cerminan diri kita. Bagaimana kita meninggal dunia nanti, kawan-kawan yang datang itu adalah cerminan kita macam mana kita hidup. Ini juga diambil daripada Ibrahim peristiwa Isra' wal Mi'raj. Nabi naik berjumpa dengan Allah. Akhirnya Allah bagi satu watikah. Kira macam watikah pelaksanaan. Apa dia? Solat. Allah bagi solat. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Hanya satu sahaja yang Allah bagi secara terus. Direct kepada Nabi. Apa dia? Kewajipan solat fardu 5 waktu. Okay? Solat fardu 5 waktu. Sebagai second last. Pengakhiran sebelum saya nak tutup. Saya ambil ringkas saja. Kenapa dalam banyak-banyak amalan, puasa turun ke Madinah, haji turun ke Madinah, rukun Islam semua turun dekat Madinah melalui Malaikat Jibril. Malaikat Jibril sampaikan. Tapi sembahlah.
Allah bagi watikah tersebut direct pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Ada 7 sebab. Pertama, kena ingat benda ni supaya kita semayang, kita faham. Sebab kita semayang, kadang-kadang kita reka tau. Kalau kita faham betul-betul, kenapa peristiwa Isra dan Mi'raj ni solat jadi tuntutan utama. Ada 7 sebab. Pertama, dalam solat, kita akan minta hidayah daripada Allah SWT ketika mana kita baca surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bagilah kami petunjuk jalan yang lurus. Bukan sahaja jalan agama, jalan kehidupan. Sehingga ulama ada sebut, kalau rasa tak tahu nak buat keputusan apa dalam hidup, cuba dapatkan, cuba kan, ini namanya cuba, 40 rakaat sembahyang dalam sehari. Boleh? Saya beritahu cara, mudahkan terus. Subuh berapa rakaat? 2. Zuhur? 4. Maghrib? 3. Asar 4, Maghrib 3, Isyak 4. Berapa dah tu? 7? 17. Campur dengan solat qabliyah subuh 2. Campur dengan qabliyah zuhur 2. Ba'diyah zuhur 2. Qabliyah asar 2. Ba'diyah maghrib 2. Qabliyah isyak 2. Ba'diyah isyak 2. Berapa? Berapa dah? Diam semua. Tiba-tiba macam matematik pula malam ni. Okay. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Lebih kurang. Jadi 14 campur 17 tadi dah berapa? 31. Cukup tak? Sikit lagi ni. Tambah lagi. Solat duha, 2 rakaat. 33. Allahumma salli ala Muhammad. Solat tahajud 2. Berapa? 35. Okey. Solat hajat. Sekarang wajib solat hajat kan? Pekeliling baru kata lepas maghrib solat hajat. Cuba kerjakan. Buat 2. Berapa? 37. 38, 39, 40. Lagi 3 ni mana? Witir. Cuba dapatkan. Ulama sebut kalau dapat buat 40 kali solat dan setiap solat kita sebut ihdinas siratal mustaqim, kita akan dapat bukan sahaja jalan dalam agama, tapi jalan kehidupan. Kadang-kadang kita tak tahu nak pilih mana yang betul ataupun salah. Kadang-kadang bisikan syaitan nombor satu dalam diri kita. Tapi asbab kita sembahyang 40 rakaat ini, Allah bagi jalan yang betul. Kadang-kadang kita nak keluar rumah, tiba-tiba ada benda yang menghalang. Betul? Allah nak bagi supaya kita selamat daripada aksiden contoh. Okey? Nombor 2. Minta keampunan ada juga dalam solat. Ketika mana duduk di antara dua sujud. Rabbil fir. Minta keampunan kepada Allah. Nombor 3, minta kasih sayang daripada Allah pun dalam sembahyang. Rabbil firli warhamni. Minta ya Allah bagi kasih sayang padaku. Wahai Tuhan, sayang aku. Tolonglah sayang aku. Nombor 4, rasa cukup. Rabbil firli warhamni wajburni. Cukupkan dalam hati aku. Nombor 5, diangkat darjat. Warfa'ni. Angkat darjat aku dalam hidup. Bukan sahaja dalam kalangan aku dalam barakahmu, tapi juga dalam manusia. Manusia jadi mulia bukan sebab dia mulia. Kerana Allah tutup aib kita. Kalau Allah buka aib kita, manusia dah hilang hormat pada kita. Nombor 6, kita minta Allah bagi rezeki pada kita. Warzuqni. Dan nombor 7, wahdini wa'afini wa'afu'ani. Ya Allah, bagi kasihan pada aku. Kalau kita faham dalam semayang, apa yang kita minta, kita takkan semayang macam patuk ayam. Takkan semayang macam patuk ayam. 7 benda. Saya ulang sekali lagi, secara ringkas. Kita minta hidayah. Kita minta keampunan. Kita minta kasih sayang. Kita minta rasa cukup. Kita minta diangkat darjat. Minta rezeki yang cukup dan juga kesihatan dan keafiatan yang baik. Kalau faham semayang, lebih bernilai semayang kita. Sebagai penutup, Nabi turun, atas balik, Nabi pening. Macam mana aku nak sampaikan kepada umat aku ni? Abu Jahal datang, "Ya Muhammad, tengok muka kau macam fikir ada cerita baru ke?" Abu Jahal, "Ada makcik." "Kalau kau nak cerita, aku panggil kau orang Mekah nak?" Nabi Muhammad kan sifatnya Al-Amin. Hatinya lembut. "Boleh juga makcik." Abu Jahal kumpul. "Ya Muhammad, apa benda yang kau nak cerita, kau nak cerita sekarang." Nabi Muhammad lagi tahu. Sesungguhnya aku daripada Mekah pergi ke Masjidil Aqsa. Kemudian aku diangkat sampailah jumpa Allah. Kemudian balik bawa perintah untuk semayang waktu. Ketika waktu duha di Jabal Qubais.
Sekali lagi, siapa yang pernah pergi umrah, Nabi bagi bagi kira macam khutbah tu di Jabal Qubais. Sekarang ada istana. Ini masjid sebelah kanan. Ini istana. Di Jabal Qubais tersebut Nabi naik, Nabi beritahu kepada masyarakat pada ketika itu. Ada tiga kelompok. Para sahabat, ahli kitab Yahudi dan Nasrani, kemudian orang kaum kafir Quraisy. Nabi selesai sahaja beritahu, semua ketawa. Hah. Muhammad ni sah dah gila. Muhammad ni sah dah gila. Salah seorangnya Abu Jahal. Kesian aku tengok. Isteri dah mati, makin tak betul. Ini salah satu dialog. Kalau kita berada kat tempat tu, apa yang kita boleh buat? Persoalan ni. Para sahabat tak ada apa-apa, terdiam. Ayat yang sangat menyedihkan Nabi pada ketika itu, kesian dia ni. Bini dah mati, makin jadi gila aku tengok. Kita fikirkan kalau kita dekat tempat para sahabat pada ketika itu. Nabi sedang diuji, dan kemudian datang pula cemuan tersebut. Orang ahli kitab tanya, ya Rasulullah, ya wahai Muhammad, kalau betul kau sampai ke Masjid Al-Aqsa, cuba cerita sikit. Sebab kami ni biasa pergi. Nabi Muhammad pun cerita. Sekian batunya, sekian temboknya, sekian. Ahli kitab mulalah untuk mencari. Kemudian habis Nabi ceritakan, akhirnya ahli kitab sebut dengan satu kalimat, wahai Muhammad, pada hari ini kami bersaksi dengan lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pada peristiwa Isra dan Mi'raj, kesemua ahli kitab meyakini dan beriman dengan Nabi. Kemudian orang kaum kafir tak puas hati. Ada seorang sahabat lagi tak datang. Siapa nama dia? Abu Quhafah. Kenal Abu Quhafah? Abu Quhafah dia datangkan. Tak kenal Abu Quhafah? Yang jadi saya cerita. Abu Quhafah datang. Kau tengok kawan kau ni, dah makin gila dah aku tengok cerita yang kau bukan. Mana mungkin satu malam boleh pergi ke apa nama Masjid Al-Aqsa, naik ke langit, patah balik, sempat subuh kat sini. Kau tengok kawan kau ni, apa jawapan Abu Bakar? Kalau Muhammad cerita lebih pelik daripada ini, aku orang pertama yang akan beriman dan akan percaya. Walaupun Muhammad menyebutkan ada tentera di belakang menyerang kota ini, walaupun tak berlaku, aku tetap akan menjadi orang pertama yang beriman. Siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa arba. Atas asbab peristiwa ini jugalah yang kita hari-hari dengar kat khutbah, As-Siddiq itu hasil daripada Isra wal Mi'raj. Nabi tak minta banyak daripada kita sebagai pengakhiran. Nabi cuma minta, jadilah umat yang baik. Saya tak bagi istilah payah-payah. Saya bukan bagi istilah susah. Jadilah umat yang baik. Baikkah kita kalau kita tak berselawat kepada Nabi 10 pagi, 10 kali petang? Ya, saya buatlah. Kalau siapa yang tak buat, saya merayu sangat-sangat. Tolong buat. Mulai malam ini. Pagi 10, malam 10. Nabi kata, siapa yang buat begitu akan dapat syafaat aku di akhirat. Kalau nak sekampung dengan Nabi, lebihkan lagi selawat. Baikkah kita kalau kita tak ingat Nabi dalam 24 jam harian kita? Nabi tak minta banyak. Nabi bukan suka claim, sayanglah aku, tak. Nabi cuma minta, jadilah umat aku yang baik. Sebagai pengakhiran, saya tutup dengan satu pengijazahan yang saya dapat daripada Al-Fadhil Ustaz Mahathir bin Hajijul Hafizullah Ta'ala. Dalam pengijazahan 40 hadis amalan sedikit pahala berganda, saya sampaikan kepada para jemaah sekalian. Moga-moga atas asbab pengijazahan ini sampai pahala ini kepada Al-Fadhil Ustaz Mahathir bin Hajijul, dan juga manfaatnya buat kita semua. Saya bacakan ada dua amalan yang mudah-mudahan dapat merapatkan kita dengan Rasulullah SAW. Saya bacakan dahulu. Saya minta hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah, abang, kakak-kakak sekalian dapat ikut sama-sama. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Jazallah anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallah anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Minta diamalkan
sehari paling tidak dapatlah baca 3 kali setiap kali lepas sembahyang sendiri-sendiri. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Saya bacakan sedikit fadilat dia daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesiapa yang membaca apa yang kita baca tadi, jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Okey. Siapa yang baca tersebut, sesungguhnya dia telah memenatkan 70 malaikat yang menulis ganjarannya selama 1000 pagi. Satu kali selawat, jazallah dari itu, pahalanya menyamai 1000 hari. Terpulang pada kita nak buat ataupun tidak. Dan ini adalah selawat yang memenatkan 70 malaikat berebut nak catit. Amalan kedua, sama-sama kita sebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. Susah ke senang? Senang. Astaghfirullah tambah di belakang, lil mu'minin wal mu'minat. Mafhumnya, siapa yang buat ataupun siapa yang dapat fadilan amal yang Ustaz Mahathir galakkan, sehari cuba buat 100. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Siapa yang buat amalan ini? Dekat dunia ni ramai tak orang beriman? Ramai. Orang lelaki dan juga orang perempuan yang beriman. Siapa yang zikir dengan namanya astaghfirullah halil mu'minin wal mu'minat, takkan dikurangkan walaupun sedikit pahala orang beriman tadi. Dia buat baik sampai kepada kita, tidak dikurangkan walaupun sedikit. Kalau ada 2 bilion umat Islam yang beriman di muka bumi ini buat kebaikan, kita buat zikir astaghfirullah halil mu'minin wal mu'minat, 2 bilion umat Islam punya kebaikan sampai kepada kita tanpa dikurangkan walaupun sedikit. Adalah amalnya, kalau boleh dapat buat amalkan 100 sehari. Carilah masa-masa yang sesuai. Saya ijazahkan dan niatkan dalam hati masing-masing dengan sebutan qabiltu. Mudah-mudahan Allah terima segala amal kita dan perjalanan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup, bukan hanya cerita dongeng, apatah lagi cerita kosong. Ini adalah cerita berkaitan keyakinan dan keimanan. Bagaimana respon kita untuk menerima sirah tersebut menandakan tahap keimanan kita dalam menerima sirah-sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta Nabi, sayang Nabi, kasih Nabi, selawatlah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku qauli hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi. Segala keindahan, kecantikan, kesempurnaan dan segala apa juga merangkumi kesempurnaan itu datangnya daripada Allah. Segala kesilapan, kekhilafan, kekurangan, saya mohon maaf, juga datang daripada Allah, tapi atas asbab kekhilafan dan kekurangan diri saya yang serba lemah ini dan serba hina ini. Moga-moga harapan kita, Allah kumpulkan kita semua dalam syurga Firdaus yang tertinggi bersama dengan negeri yang mana diduduki oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Mudah-mudahan Allah terima dan Allah redha segala amal kita. Qul qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'ir al-muslimin wa al-muslimat. المؤمنين والمؤمنات فاستغفروا فيا فز المستغفرين ويا ويا نجاة التائبين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم هذا جمعنا هذا جمع مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل اللهم فينا ولا من يتبعنا شقيا ولا مضطرا ولا محروما. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kumpulkanlah kami dalam kalangan-kalangan orang-orang yang beriman di sisi-Mu, Ya Allah. Sampaikan cinta dan salam kami kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya perkumpulan kami pada malam ini semata-mata untuk mendapatkan kasih sayang daripada-Mu, Ya Allah, untuk meraih kasih sayang dan syafaat daripada kekasih-Mu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan asas atas asbab usaha kecil kami ini, Kau pandanglah, Ya Allah. Kau terimalah amal kami, Ya Allah. Angkatlah darajat kami dengan setinggi-tingginya, Ya Allah. Kerana kami tidak akan mampu untuk meraih redha-Mu, Ya Allah, melainkan dengan atas asbab redha dan daripada diri-Mu sendiri, Ya Allah. Sesungguhnya Engkau yang Maha Berkuasa, kami sayang kepada agama kami, kami sayang kepada Rasul kami sayang kepada sunnah Rasul kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.